di Indonesia, bukan cuma di provinsi-provinsi, tapi di seluruh bumi pertiwi. Indonesia harus jadi negara yang bebas nuklir. Bumi pertiwi harus jadi negara yang bebas nuklir selamanya. Tolak PLTN dan cepatnya Indonesia mengembangkan energi terbarukan. Tolak nuklir! Jadi Indonesia itu punya banyak sumber energi, tapi sumber energi itu juga kadang-kadang tergantung pada posisi. PLTA kita banyak sekali di Irian, ada Sungai Membramo, Kapuas gitu ya, tapi posisinya di daerah yang kebutuhan energinya rendah. Sedangkan 75% populasi itu ada di Jawa, yang hanya 7% wilayah. Jadi 75% populasi dari sekitar 250 juta itu hidup di hanya 7% wilayah di Jawa yang resource-nya itu terbatas. Jadi seperti apa, air itu terbatas. Geothermal ada tapi juga limited. Jadi kalau mau mass production electricity, pilihan paling logis itu ada dua. Batu bara atau nuklir. Kurang dari 8 tahun ini double. Kurang dari 8 tahun double. Jadi kalau tadi Pak Agus bilang 35 gigawatt, 8 tahun lagi Indonesia itu perlu 70 gigawatt. Kalau kita hanya ingin seperti ini, kita tidak ingin maju seperti Malaysia, kita tidak ingin maju seperti ini. Kalau kita hanya ingin seperti ini aja, itu akan double. Krisis energi yang kalau kita lihat natural resources yang kita punya sudah sangat terbatas, kita tidak punya banyak alternatif sumber energi terbarukan juga terbatas, mahal, dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kita yang begitu besar di tahun 2025, yaitu sekitar 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Sehingga nuklir mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk. Cuma masalah waktu saja ya. Okay. Semakin telat kita masuk, semakin berat tentunya. Ya. Kita sekarang lagi bicara di kota Jakarta, yang secara kasar, first approximation, itu konsumsi energinya separuh konsumsi energi seluruh Pulau Sumatera. Jadi, masyarakat Indonesia itu hanya 60% yang baru terlistriki oleh jaringan-jaringan yang quote-unquote disediakan oleh negara melalui pemerintah. Yang lain harus melistriki dirinya sendiri. Dan bahkan ada yang belum dapat listrik sama sekali. Itu pun sebenarnya 60% tidak merata, karena di Jawa mungkin ya, 60% betul. Yang lain. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena ini, dan kalau kita buat list, itu banyak daerah-daerah yang terpencil yang belum terlistriki. Maka, kalau kriterianya adalah local resources dan menggerakkan sekalian perekonomian masyarakatnya, mungkin nuklir tidak akan keluar. Okay. Menghapus nuklir sekarang bisa saja dengan biofuel. Okay. Oleh karena itu yang diperdebatkan pada saat orang bicara Jawa. Yeah. Jawa memang dasar senario tidak mungkin lagi dengan batu bara. Bisa dibayangkan polusinya. Sumber batu bara yang sendiri dari luar Jawa, bisa dibayangkan laut Jawa itu penuh dengan tanker-tanker yang bawa batu bara. Crowded sudah tidak mungkin. Maka orang berpikir nuklir sah-sah saja untuk Pulau Jawa. Tapi kemudian ada pemikiran, kalau pembangunan itu dibiarkan, Jawa terus tumbuh. Dari aspek pemerataan, mengapa harus di Jawa? Betul bahwa ada 97.000 di Kalimantan Timur warga yang menjadi daftar antri untuk listrik dan mungkin bahkan berkembang, karena itu data tahun 97. Tapi
krisis listrik itu apa harus dijawab dengan PLTN? Padahal semua orang tahu bahwa Kalimantan punya sungai-sungai besar. Walaupun kami tidak punya panas bumi, kami punya sungai-sungai besar. Di barat ada Kapuas, di tengah ada Barito, kemudian di timur ada Mahakam. Dan anak-anak sungainya saya yakin bahwa itu berjumlahnya ribuan. Dan muncul isu baru yang bernama nuklir, yang kata orang kampung, apa itu? Kalau bisa mendatangkan listrik, oke saja. Karena mereka memang krisis listrik. Tapi itu tadi bahwa bahaya tidak pernah disosialisasikan. Mereka mengatakan ini baik-baik saja. Dan sekali lagi bahwa yang baik-baik saja di mata pemerintah itu biasanya ancaman bagi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat ada di sekitar kampung. Kita kaya akan sumber energi alternatif. 40% panas bumi di dunia ada di Indonesia. Dan semua pulau kecuali Kalimantan memiliki panas bumi sepanjang Sumatera, sepanjang Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, Maluku, dan seterusnya, itu punya panas bumi. Tapi sampai sekarang pemerintah seakan enggan dan tidak mau mengembangkan secara serius panas bumi ini. Apakah uraniumnya, sering diklaim uraniumnya ada di Indonesia, tapi tidak bisa direct secara langsung digunakan, nggak bisa. Tetap saja harus impor. Jadi, dalam aspek security, itu membuat kebergantungan baru. Teknologi, bahan baru. Jadi, real ini problem ini. Jangan cuma protes anti itu, pikirkan penggantinya apa. Geothermal disebut-sebut, this is the best candidate. Setuju? Untuk kandidat-kandidat yang agak besar itu memang geothermal. Tapi harus kita ingat bahwa kebutuhan terbesar itu di Pulau Jawa, ya. Dan geothermal di Pulau Jawa itu maksimum 5000 MW lagi, ya. Itu yang tersedia di Pulau Jawa. Belum nanti ada efisiensi, ada kebocoran, ada kesulitan teknologi dan sebagainya. Hanya 5000 MW. Yang 50.000, 45.000 MW dari mana? Dari gelombang laut. Nah, ketika kita membangun reaktor nuklir, itu waktu yang paling yang dibutuhkan pada umumnya sekitar 10 tahun. Nah, Indonesia sudah cukup buang waktu untuk hanya membangun satu reaktor nuklir dan hanya mensuplai 2% kebutuhan energi Indonesia. Nah, apa yang kita anjurkan selama ini ke pemerintah sebenarnya? Sampai tahun 2030 sebenarnya menurut data, menurut skenario energi dari BPPT, sebenarnya kita tidak butuh PLTN kalau kita mau memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada. Mereka, iya, mereka punya sebenarnya visi 2525, Dirjen Energi, SDM ya. 25% energi baru terbarukan pada tahun 2025. Ada nuklir di situ juga. Sebenarnya Indonesia ini bisa melepaskan ketergantungan kita terhadap energi fosil, terutama batu bara, dan tentu saja nuklir, dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Sangat-sangat berlimpah sebenarnya. Saat ini, sayangnya saat ini, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ini sangat-sangat kecil. Hanya saat ini yang angka resmi dari pemerintah hanya 4,4% ya. 4,4%. Sementara cadangan kita sebenarnya luar biasa. Thank you.
prospek yang membuat isu PLTN itu kontroversial di masyarakat adalah adanya persepsi bahwa PLTN itu adalah teknologi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Dan ini dibentuk oleh kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Bagaimana menurut Bapak sebagai pakar di bidang energi nuklir melihat pemahaman risiko masyarakat tentang PLTN itu sendiri? Orang bayangkan bom nuklir itu sangat hebat. Sangat mengerikan. Jadi itu dia bikin link. Padahal coba nanti kita bisa tunjukkan data eksiden, maju eksiden di nuclear energy system. Itu akan kelihatan sekali pembangkit-pembangkit lain itu banyak sekali korbannya. Mungkin kalau ingat beberapa waktu yang lalu itu batu bara misalnya. Even di USA itu beberapa waktu terakhir itu kan bobol itu apa? Ada korban jiwa sampai belasan ya. Jadi itu memang sebenarnya risikonya secara operasional lebih tinggi. Nah, kalau nuklir itu masih dianggap tinggi semata-mata karena tadi orang asosiasinya ke bom atom. Dan dia bayangkan reaktor nuklir itu ya bom atom yang dikendalikan. Nah, sebetulnya sistemnya sama sekali berbeda. Apa sih sebetulnya kontroversi PLTN itu tidak aman? Sebetulnya hanya satu, yaitu yang namanya radioisotop. Itu sebetulnya kuncinya. Kalau tidak ada radioisotop, PLTN sebetulnya nggak apa-apa gitu. Nah, radioisotop ini yang memancarkan radiasi alfa, beta, gamma, inilah yang sebetulnya siapa yang mengatakan bahwa isotop itu tidak berbahaya? Seluruh dunia pasti mengatakan berbahaya. Ya, sebetulnya memang karena itu isunya dibesar-besarkan. Coba orang membandingkan secara fair risiko kecelakaan reaktor dengan risiko kecelakaan air. Nah, saya sekilas pernah hitung-hitung, misalnya sebenarnya bisa dilakukan di bendungan mana saja, PLTA mana saja. Nah, kalau kita lihat itu, misalnya di sini ada Jatiluhur ya. Eksiden pernah terjadi di satu waduk kecil di Jakarta, Situ Gintung. Jatiluhur itu 1000 kali Situ Gintung. Volume airnya dan sebagainya. Bukan saya yang hitung, masyarakat di media massa itu sudah banyak dimuat. Orang bilang kalau Jatiluhur itu bobol, itu speed air sampai di daerah Kerawang itu kira-kira 80-90 kilo per jam, lebih dari tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kira-kira 60 kilo per jam. Dan kalau saya pikir itu korban bisa minimum ratusan ribu, maksimumnya bisa jutaan orang di situ mati karena itu. Saat ini dikatakan risiko PLTN itu kecil banget, ya, 10 pangkat minus 8 bilang gitu. Wah, kecil banget ya. Tapi kan dari peristiwa yang ada kita tahu, yang bocor PLTN berkarat bagian bawahnya itu banyak gitu loh. Apa ini mau dikatakan tidak berbahaya? Sangat, sangat berbahaya. Kalau kontrol roadnya itu macet, panasnya meningkat, ya siapa bilang nggak berbahaya? Kejadian Chernobyl itu yang tadi saya katakan itu seperti pisau bermata dua. Jadi di satu sisi itu menjadi citra yang sangat negatif kan. Nah, cuman masyarakat kadang tidak mengetahui apa sebetulnya Chernobyl. Chernobyl itu adalah suatu tipe reaktor yang ada di Rusia. Itu kira-kira 50% power reaktor di Rusia. Tapi itu lahir di era Perang Dingin. Dirancang sekitar tahun 50-an ketika Amerika dan Rusia berlomba-lomba untuk menguasai dunia, dan salah satu perlombaannya membuat senjata pamungkas ya, senjata yang paling handal gitu. Nah, salah satunya ya senjata nuklir. Nah, dia perlu bikin uranium, plutonium yang untuk weapon grade. Nah, semua PLTN jenis konvensional
Kita beli PWR dari Jepang, dari USA, dari Prancis, dari Korea, itu tidak masuk grid untuk misalnya plutoniumnya diambil untuk bikin weapon, tidak masuk, tidak masuk. Nah, Rusia dia pengen bikin power reactor yang paralel menghasilkan itu. Nah, jadi rada nakal, tapi dia paksakan karena militer berkuasa di sana. Maka dia rancang pakai kolom-kolom, moderationnya grafit, kemudian pendinginnya air. Yang terjadi apa? Memang bisa dia menghasilkan plutoniumnya itu weapon grade. Tapi dia korbankan banyak sekali aspek safety. Pertama, di situ ada coolant feedback yang positif. Jadi kalau bahan pendinginnya dipanaskan, powernya naik. Oh, itu sangat berbahaya. Yang pada saat eksiden terjadi, ada eksiden, power naik, ya itu powernya, temperatur coolant naik, powernya ikut naik. Jadi nggak terkontrol. Dugaan saya, kita tidak bisa bilang bahwa kalau ada kecelakaan itu adalah insiden atau random, gitu ya. Jadi ini systemic, built-in systemic risk di dalam sebuah teknologi yang kalau kita bayangkan dalam 7 dekade itu seluruh kecelakaan praktis ya di atas 90% itu terjadi di negara industri maju yang tingkat regulasinya itu nggak bisa dibandingkan dengan kayak kita-kita ini gitu, Bangladesh, Indonesia, Papua. Masyarakat yang tingkat pendidikan sudah cukup, kita lebih mudah memberikan pemahaman bahwa PLTN itu sesuatu yang dari sisi radioaktivitas berisiko, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita reduksi risikonya. Itu secara teknis sudah mungkin dan terbukti dari beberapa negara sudah punya PLTN yang bahkan Jepang yang dari sisi potensi alam banyak terjadi gempa bumi pun mereka punya sistem pengamanan yang sangat bagus. Nah itu mudah bagi masyarakat yang berpendidikan. Jadi PLTN kalau kita lihat dari kecelakaan yang pernah ada, itu kan ada dua kecelakaan besar ya. Yang pertama di Three Mile Island terjadi pelalian tiras karena ada air pendingin yang terhenti masuk ke dalam tiras, tapi tidak sampai ada radioaktivitas yang keluar dari reaktor. Yang kedua kan yang paling dikenal yang Chernobyl ya, karena sampai terjadi pelepasan radioaktif ke lingkungan, yang itu yang paling parah, itu yang mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat dari kedua kecelakaan tersebut, sebetulnya kan desain reaktor yang bisa menyebabkan seperti Chernobyl itu kan sudah tidak dikembangkan untuk negara-negara yang akan mengembangkan PLTN. Artinya itu kecelakaan yang sudah secara teoritis bisa kita hindari dari sini. Lapindo, hal yang sebenarnya termudah dilakukan itu sebagai satu contoh tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan baik dan benar. Ini sudah mau masuk tahun ketiga, ini 2,5 tahun. Apakah lagi misalnya terjadi kecelakaan di reaktor nuklir seperti yang terjadi di Jepang, Jerman, Prancis, dan di Inggris. Kita bisa bayangkan Indonesia saat ini butuh untuk membangun, butuh generasi penerus yang cukup sehat, cerdas, dan pintar. Tapi ketika bencana terjadi, ya banyak pengalaman mengatakan misalnya 25 tahun, 50 tahun kemudian itu generasi yang tercemar zat radioaktif, lahir cacat, dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Awalnya itu, padahal saya paling tidak suka kalau sudah dibohongi.
Awalnya dari itu sehingga saya tertarik ingin tahu persoalan ya, ternyata memang banyak kebohongan. Awalnya dari itu. Jadi dulu ya kami ya biasa-biasa, tapi karena sudah masuk pembangunan sebesar itu kami nggak ngerti. Benar. Itu kan nggak mungkin ya, kalau setiap proyek mega besar terus di masyarakat selalu dibohongi ya. Itu nanti kan bahaya. Terus saya ada semacam tanggung jawab secara moral terhadap masyarakat Balong gitu. Tanggung jawab moral seperti apa ya? Ya paling tidak kalau memang itu bahaya, kenapa tidak saya katakan bahaya? Oke. Antaranya apa yang membuat Mas Medi merasa harus berbuat sesuatu buat karena berasal dari sini atau? Ya karena memang kebanyakan orang ini belum tahu. Karena masyarakat Balong banyak yang tidak tahu. Iya, banyak yang belum tahu. Terus hal itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, saya Tapi kan rencana ini sebenarnya sudah lama ya, sejak tahun 70-an ya. Kenapa baru sekarang muncul penolakan dari masyarakat Balong ya? Loh, memang karena tidak tahu. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu tahun 80-an atau yang muncul penolakan kan itu kebanyakan dari Jepara ya, tapi masyarakat Balongnya sendiri. Ya karena tidak tahu itu Mas persoalannya. Jadi karena mereka tidak tahu, pemerintah saja yang mengatakan oke. Kami tidak dikasih tahu, seakan-akan tidak ada persoalan. Karena kan di sini tuh tidak ada sesuatu yang yang perlu dipikirkan. Saya kan akan gitu. Pokoknya aku mau bangun itu masyarakat pasti setuju gitu loh. Secara umum kalau boleh dipetakan, dikalkulasi atau dipresentasikan itu di atas 80% masyarakat itu mengharapkan adanya kepastian kalau memang dibangun ya dibangun. Artinya apa? Skala untuk penolakan itu sangat sangat sedikit sekali, khususnya pada masyarakat itu sendiri. Jadi ya, cenderung seperti di awal tadi, sejauh pemerintah itu baik, karena kami yakin bahwa setiap pemerintah siapapun dia, selama niatnya baik dengan tujuan yang baik, masyarakat siap menerima. Studi mengenai tapak di Muria yang sudah kami sampaikan bahwa itu sudah final, karena Badan Tenaga Nuklir Nasional sudah mengalokasikan cukup waktu dari tahun 70-an. Kami akan mengusulkan kepada pemerintah bahwa tempat ini layak untuk dibangun PLTN. Di lingkungan gereja ada beberapa teman yang beliau itu dari karyawan Batan. Jadi secara tidak langsung mereka ingin memasukkan program-programnya melalui gereja. Ya saya pribadi sempat beradu argumentasi dengan mereka. Dari sidang gereja itu dicetuskan bahwa sinode gereja GITJ itu menolak PLTN. Kalau nuklir itu bukan pembangkit. Jadi nuklir memang selama ini itu yang saya tangkap dari Batan yang mencoba digunakan untuk mengelabui masyarakat. Selama ini yang diberitahukan kepada masyarakat tentang nuklirnya, bukan PLTN-nya. Jadi ini loh manfaat nuklir, bisa dimanfaatkan di bidang medis, bisa dimanfaatkan di bidang pertanian untuk membuat pupuk, obat dan lain sebagainya itu. Ini yang selama ini digunakan Batan untuk membodohi warga Ujung Watu. Tidak seperti yang kalian bayangkan, nuklir itu banyak kegunaannya. Makanya, ayo ikut.
Hari ini, masyarakat Balong menyatakan kembali penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Balong. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk tetap menolak nuklir itu masih tetap sama. Dan kita harapkan pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana tersebut di Balong atau dimanapun di Indonesia. Jadi, Pulau Jawa itu mungkin much better than Jepang ya, in terms of earthquake. Pulau Jawa itu mengalami gempa, tapi kan tidak pernah sampai begitu besar ya, dibandingkan dengan Jepang ya. Ternyata di Jepang ada gempa yang PLTN terbesar, terkokoh hitungannya itu sedang diteliti 50 tahun dengan kemungkinan kalau terjadi gempa, ternyata tetap kena rutah juga. Dari situ orang jadi takut gitu. Bukan berarti PLTN tidak boleh dibangun di daerah gempa. Ini masalahnya masalah kekuatan saja, kekuatan konstruksi kan. Kenapa PLTN di Jepang jadinya mahal? Karena dia dibangun dengan konstruksi tahan gempa yang sedemikian tinggi. Semakin dia dibangun harus tahan gempa ya semakin mahal gitu kan. Kita mencari daerah yang aman dari gempa ya, kita akan biaya pembangunannya akan jauh lebih murah. Itu saja sebenarnya. Orang kita kan saat membangun semangat, tapi saat memelihara itu sering telidornya, tidak ada konsistensi. Itu kemudian kita tahu bahwa dia harus di Jawa karena kebutuhannya ada di Jawa. Kita carilah lokasi yang kira-kira memenuhi kriteria seperti itu. Dan kita temukan misalnya pantai utara Pulau Jawa is the best gitu ya. Kami sebagai masyarakat rakyat menengah ke bawah katakanlah itu belum saatnya, belum membutuhkan energi yang berlebihan. Katakanlah satu rumah hanya membutuhkan 900, itu sudah lebih dari cukup. Dan PLTN saya yakin itu kebutuhan orang-orang elit, orang-orang yang mempunyai kepentingan ataupun kebutuhan beribu-ribu megawatt, itu adalah kebutuhan beliau-beliau. Dan lebih parahnya lagi, PLTN ini sudah ditunggangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk pribadi. Kalau memang pemerintah itu bersikeras untuk membangun dan mengerahkan segala kekuatannya pemerintah, orang Balong tetap menolak dan punya kebanggaan tersendiri. Walaupun mati pun sekalian, tapi merasa bahwa orang Balong yang punya kekuatan sedikit dan kecil ini sudah pernah menolak adanya PLTN, punya kebanggaan tersendiri gitu. Sebelum kecelakaan Chernobyl, orang yakin dengan keselamatan PLTN itu menggunakan sistemik training kepada operator, pakai komputer yang serba canggih, semua diatur komputer, itu dianggap selesai. Memang sebagian besar selesai. Dan eksiden itu hanya sangat-sangat spesial ya, sangat sedikit. Kalau dibanding dengan energi lain, jauh lebih banyak energi lain. Nah, cuman kecelakaan besar itu kemudian orang berpikir bahwa ternyata tidak cukup itu. Kemudian orang lari ke yang lebih mendasar. Basic defense-nya itu ke basic natural law. Jadi orang ingin membuat PLTN yang basic safety-nya itu ke natural law. Jadi tidak lagi tergantung operatornya piawai atau tidak, tidak lagi tergantung komputernya jalan atau tidak. Nah, itu yang kemudian akhirnya melahirkan generasi keempat. Generasi 4, angan-angan orang nuklir atau yang ingin mengembangkan PLTN. Jadi lebih kompak, lebih bersih, mungkin masalah perlombaan senjata praktis menjadi hilang, karena harapannya
limbahnya praktis, ya praktis saya bilang, tidak nol ya, praktis lebih kecil, jadi bisa lebih ditangani. Itu angan-angan ya, tapi perkiraan akan jadi perkiraan itu ya, tahun 2025, 2030. Itu PLTN generasi 4. Nah, kadang-kadang teman-teman yang di Batan ini, ya generasi 4 kan aman, ya kan orang yang desain bukan kita. Saya sih yakin PLTN ini bukan ahli teknologi, tapi ada yang lain gitu. Kalau saya yakinnya itu proyek. Setiap satu strategi, sama kalau bisa nuklir, setiap strategi itu tidak terlepas ada climate, ada condition yang mengikutinya. Semua stakeholders, kita mau bangun, ya setuju nggak? Setuju tuh? No, tidak akan nyampe. Jangankan bangun tenaga nuklir, jalan tolnya nggak bisa-bisa. So, harusnya bagaimana? Make decision. Siapa? Intelektual. Hitung secara baik. If there is the best for the country, go ahead. Karena bangsa yang maju itu kan pemimpinnya, bukan karena rakyatnya. Coba kalau kita minta stakeholders di sana, di Jawa Tengah, lingkungannya, yang nyolok semua cuma tukang andong, tukang becak ya, dikasih tahu sama LSM, nggak bisa gini-gini, itu bahaya, dia cok mobil sekarang, sudah semua itu. Energinya kurang, pemerintah rencana membangun PLTN 4.000 MW. Nah, PLTN kan pembangkit listrik tenaga nuklir yang punya risiko tinggi. Kira-kira setuju nggak kalau misalnya pembangunan? Kenapa? Risikonya buat siapa nih? Ya, selama itu prosesnya masih untuk bagus saat ini, Pak, Republik Indonesia sih setuju aja, Pak. Orang yang mungkin yang takut aja yang nggak mau. Ya, kalau misalnya memang bagus, tujuannya memang bagus buat Indonesia, buat Jakarta apalagi. Ya, asal listrik gue BB on terus, Bo. Jangan banget. Asal gue bisa nge-charge BB on, oke. Kalau mau gue ya bawa aja gitu kan, untuk kemajuan bersama tuh. Tapi nuklir. Kenapa? Jadi kan ini nuklir kan? Ya, nuklir ya. Mesti kan nuklir itu kan ada radiasi-radiasinya. Betul. Tergantung lokasinya di mana, ganggu lingkungan apa enggak, merugikan penduduk sekitar apa enggak. Pokoknya di Jakarta terima yang baik di Jawa, di Papua, di mana gitu. Pokoknya jangan di Indonesia deh. Kenapa? Gua enggak setuju, pokoknya enggak setuju ya itu bahaya buat anak-anak. Enggak oke, tari. Tari kita udah bego tari anak-anaknya. Ya artinya kita harus menjaga keselamatan masyarakat ya. Karena jangan sampai terjadi kebocoran. Betul sama orang Jepara. Kan gue bilang gue nggak setuju, gue nggak mau. Kenapa nggak sekalian? Masalahnya sekarang kita cuma bisa membangun tapi ngerawat yang ada. Ini kan butuh perawatan yang benar-benar super ekstra. Nuklir itu biayanya pertama gede banget kan. Betul sekali. Sedangkan Indonesia sendiri tahu sendiri lagi kayak gimana keadaan keuangannya gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang kita ingin maju ya harus bisa. Tapi ya udahlah pembangkit listrik tenaga air gitu loh. Kayak tenaga panas bumi kan nomor satu di dunia kan. Kenapa nggak itu aja yang di... Ya udah nggak usah bikin nuklir-nukliran tenaga air.
secara umum ya, itu di antara semua fraksi di DPR itu memang mendukung adanya PLTN. Ya. Alasannya karena banyak krisis energi kita, memang salah satu solusi yang paling cepat, yang paling masuk akal menurut proposal teman-teman Batan dan lain-lain ya, pembangkit tenaga nuklir. Apalagi masih ada persepsi bahwa PLTN itu identik dengan bom atom, senjata nuklir, dan lain-lain. Sehingga kalau kita punya kemampuan di bidang nuklir ini, punya daya tawar yang lebih tinggi kepada negara lain. Jadi ya kalau kita punya kekuatan nuklir, ya negara-negara tetangga kita at least memperhitungkan kita lah gitu. Ini persepsi secara umum. Oleh karena itu Indonesia tidak boleh didikte oleh negara-negara lain melalui NGO internasional, itu kan gitu. Oleh karena itu kita harus memutuskan dan menulis sejarah kita sendiri. Dalam wacana PLTN sendiri, pertimbangan mengenai risiko yang dibicarakan di parlemen, khususnya di Komisi 7, itu sejauh apa sebenarnya? Nah, karena kita banyak belum punya pemahaman yang sama ya, ini kan sejak periode yang lalu. Jadi ya, dananya sosialisasi aja terus. Oh. Nah, karena yang pro terhadap PLTN tuh mengadvokasinya cukup masuk akal di komisi. Sedangkan yang kebanyakan yang anti adanya PLTN, itu kebanyakan LSM-LSM yang punya positioning agak pro barat gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman Greenpeace, kalau yang menyuarakannya Jatam atau yang lebih indigenous gitu, mungkin lebih masuk akal. Nah, karena orang ketika ngomong Greenpeace atau apa, persepsi negatifnya udah dulu, ah lu dibayar berapa sih sama barat untuk mengkampanyekan ini. Jangan-jangan memang, apalagi dalam seminar-seminar publik terbuka, kadang-kadang mereka ada mengatakan, ya negara barat melalui NGO sini ingin menekan kita untuk tidak punya capability itu gitu. Tapi biasanya yang pro itu kan datang dengan, karena banyak kan orang sekolahan juga sih sebenarnya. Nah, sedangkan NGO sini kan kadang-kadang semangatnya melebihi kapasitasnya kan. When we are talking about PLTN, it's a big business. Ada opportunities untuk bisnis juga gitu. Konstruksinya gimana, barang modalnya gimana. Apakah Komisi 7 melihat kita sudah siap? Bukan persoalan siap atau enggak. Investor-investor luar juga melihat ini satu kesempatan. Makanya ketika Komisi 7, aku pergi sendiri ngelihat di Korea tuh. Di tengah kota gitu, dan mereka mengatakan ini aman, teknologinya udah mateng gitu. Kalau ditransfer ke Indonesia, pastilah nggak ada risiko apa-apa. Nah, itu sangat meyakinkan. South Korean environmental activists staged an anti-nuclear rally on Monday, marking the 32nd anniversary of the Three Mile Island nuclear power plant accident in the United States. Dozens of protesters wearing white masks and holding a cross gathered in downtown Seoul and denounced the development of nuclear power. Nah, sedangkan teman-teman LSM ini belum pernah ngajak anggota DPR ke tempat-tempat yang kelihatan punya impact negatif. Mestinya apa yang sudah dilakukan sekarang sebagai satu bangsa melalui quote-unquote wakil rakyatnya, harus dipakai lagi dulu kriteria apa yang akan digunakan. Nah, kalau itu sudah sepakat, itu nuklir keluar atau tidak, pada skala berapa, di mana, itu hanya logical implication saja. Saya mengatakan tidak, saya tidak menolak penguasaan teknologi nuklir oleh putra-putri Indonesia. Dan untuk itu saya tidak ragukan. Yang bagi saya, dari sisi penguasaan teknologi kita siap, tapi justru faktor lain kita tidak siap, yaitu yang dikenal sebagai safety culture. Kemampuan kita dalam hal disiplin menjaga dan merawat teknologi itu sangat lemah. Kemampuan kita untuk menjaga keamanan teknologi apapun, bukan hanya soal nuklir, itu sangat lemah, ditunjukkan oleh berbagai peristiwa, kejadian, kecelakaan teknologi yang terjadi terus-menerus di Republik ini. Mulai dari yang sangat canggih, pesawat terbang, kereta api, sampai kepada bis Transjakarta yang baru 3-4 tahun belakangan dikembangkan pun tiap tahun sudah terbakar. Bagaimana bisa? Hal yang sangat sepele saja kita tidak mampu merawatnya. Perawatan, disiplin, kemampuan kita, mental kita dalam menjaga perawatan itu tidak memadai
dan itu yang meragukan bagi saya. Di sini ada orang ahli bedah jantung, ahli bedah saraf, otak dibedah, itu sama telitinya, kalau tidak teliti satu ya mati gitu ya. Kita lihat seperti industri pesawat terbang IPTN, itu belakangan dia sangat masif dapat pesanan. Hampir semua pesanan CN212 sekarang dibuat di sini karena Kasa sudah menutup instalasi, semua di forward ke sini. Kemudian Airbus E380 beberapa komponen dibikin di sini. Nah, kita tahu memang orang IPTN tidak mungkin tidak semuanya disiplin, tapi by system dia bisa, untuk yang memerlukan itu dia bisa lakukan. Nah, disitulah peran dari regulasi ya. Saya sangat yakin lebih kental aroma proyek daripada aroma ingin menguasai teknologi. Dan ini kalau sudah aroma proyek ya kita harus hati-hati karena sangat berbahaya ya. Dalam masa konstruksi dan seterusnya, itu begitu memutuskan, mengatakan bangun PLTN, saya kira seluruh orang Indonesia, seluruh warga Indonesia, sejak dikatakan iya sampai dia beroperasi, itu harus dipelototin. Karena disitulah kita akan mendapatkan barang ini berbahaya bagi tidak, bagi kita atau tidak, disitulah dimulainya. Jangan sampai besinya ketukar, jangan sampai semennya menjadi kurang, itu harus diawasi dan terus. Dan begitu dioperasikan juga sama, awasi dengan baik. Jadi artinya, begitu kita memutuskan membangun PLTN, ekstra kerja yang harus kita lakukan untuk terus mengawasi yang namanya PLTN ini, terus diawasi. Dan daripada capek-capek ngawasi, nggak usah bangun lagi. Itu kesimpulannya. Kontroversi yang terjadi dalam wacana nuklir tidak lepas dari dimensi sosiologis yang menggambarkan hubungan antara negara di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Nah, hubungan negara dan masyarakat yang saya lihat dalam wacana nuklir itu ditandai oleh kecenderungan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Wacana energi sebaiknya tidak diletakkan dalam isu kebijakan energi, tetapi diletakkan dalam kerangka tata kelola risiko. Karena risikolah yang sebenarnya menjadi isu utama dalam proses-proses masyarakat terhadap PLTN. Karena itu saya kira wacana PLTN harus dikaji dalam kerangka tata kelola risiko agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil keputusan secara bersama berlandaskan pada pemahaman dimensi risiko secara komprehensif. Catatan terakhir bahwa tata kelola risiko akan dapat terlaksana dengan baik jika dilakukan dalam konteks demokrasi.